Hello, assalamualaikum. Okey, hari ni kita akan bercakap pasal filem klasik tahun 1957. Aku mungkin tak berapa nak profesional lah pasal filem klasik ni. Tapi aku dah tonton filem ni semalam dekat kebetulan dekat satu apps nama dia Old Movies. Dia macam collection movie lama lah tahun era-era hitam putih dulu. So aku sempatlah tonton satu filem creature feature. Okey, tajuknya ialah The Giant Claw. Okay, The Giant Claw. Okay, dah nampak macam cerita Godzilla kan. Okay, nanti aku akan cerita Giant Claw ni pasal apa. Tapi sebelum kita bercakap lanjut pasal The Giant Claw, intro dulu. Okay, The Giant Claw ni merupakan sebuah filem creature feature. Seperti mana kita tahu, Hollywood di sekitar tahun hitam putih dulu pun diorang memang excited nak buat filem-filem pasal monster. So, walaupun ketika itu CGI tak ada. Okay, semuanya berbekalkan dengan practical effects dan juga camera trick untuk menggambarkan kehebatan raksasa-raksasa ketika itu. Paling kita ingat sekali, of course lah, kisah King Kong. Okay, kisah-kisah monster lain yang aku rasa memberi inspirasi kepada filem-filem monster sekarang. Maksudnya kalau orang dulu-dulu tak buat filem-filem monster, maka orang sekarang yakin dah nak buat filem monster. Tak, dia akan jadi ikut-ikutan kan. So kalau dulu tak buat, sekarang tak buat lah. So kalau dulu buat, yes of course sekarang buat. Tapi sekarang punya dengan lebih banyak improvement lah. Of course lah, dengan CGI, dengan all the technology kan. So benda-benda tu lebih bagus. Okay, berbalik kepada Giant Claw. Giant Claw ni berkisar tentang, aku nak cakap pun lawak juga. Dia punya cerita pasal ayam. Ayam gergasi. Okay, ayam gergasi yang mana menyerang USA. Pelik kan cerita dia. Okay, cerita pasal ayam gergasi yang menyerang USA. Dia template cerita ni lebih kurang macam cerita Kong lah. Kita tahu filem-filem dulu nak buat practical effects ni adalah sesuatu yang agak susah, adalah sesuatu yang memang mencabar. So The Giant Claw ni adalah sebuah filem yang cuba untuk gunakan sehabis daya lah apa yang ada ketika itu untuk paparkan tentang seekor ayam yang boleh terbang, seekor ayam yang datangnya entah dari mana-mana luar bumi datang ke bumi ni untuk membina sarang. Ha, okey, pelik kan cerita dia. Okey, dan dikisahkan tentang dua orang saintis ni lah yang mana pada satu hari ni dia orang nak balik ke tempat dia, ke New York. Dia dekat somewhere in US, dia nak balik ke sana. Dan kapal dia diserang oleh ayam ni lah. Kita tak tahu pasal apa ayam ni serang dia, tapi randomly lah kot, randomly pick, kebetulan berjumpa lah kot. So si saintis ni, lelaki dan perempuan, cuba untuk selesaikan dan macam mana nak tumpaskan ayam ni. Tu je lah cerita dah. Okay, dia tidak ada cerita yang meleret-leret. Okay, cerita dia pasal macam nak tumpaskan ayam tu. Tapi disebabkan filem ni ialah pada tahun 1957, maka kita tak dapat lah nak tengok sesuatu yang lebih luar daripada kotak. Tapi at least they try something lah untuk 1957. 1957 kita sebut dengan P. Ramlee, dia orang sedang buat cerita pasal ayam. Okay, kita simpulkan senang lah. Best ke tak filem ni? Pada aku, filem ni adalah filem yang too simple. Maksud aku, dalam duration 1 jam 14 minit, filem ni tidak ada subplot yang besar. Cerita dia pasal macam mana nak tumpaskan ayam tu dengan pelbagai cara. Dan disebabkan oleh filem ni punya bajet dan kekangan pada masa tu, kita tak dapat tengok lah babak-babak ayam ni menyerang dengan skala yang lebih besar. Skala yang era-era sekarang, at least lah skala era-era 1990s macam tu. Tapi aku rasa dia orang punya style pun macam, ui, not bad lah. Cuma kebanyakan scene-scene serangan ayam ni lebih kepada montage yang diselang-selikan dengan babak-babak si manusia-manusia dia duduk bersembang macam mana mereka nak tumpaskan ayam ni. So rasa macam pelik lah juga, sebab kita jarang tengok filem yang macam tu. Sebab selalunya kalau filem monster era sekarang ni, kalau nak destruction yang besar, of course lah memang kita akan dapat paparan destruction tu dengan kemusnahan yang malapetaka yang memang dahsyat lah. Tapi untuk filem ketika itu, hanya ada scene-scene ayam menyerang manusia dengan pelbagai trick kamera yang kita rasa kita tak puas lah. Tapi aku bukan tak respect filem-filem zaman dulu, tapi aku rasa
at some point, okay, ada filem-filem filem zaman dulu yang segar sampai sekarang. Kita boleh terima sampai sekarang. Tapi ada setengah filem yang stuck dekat time dia. Bila kita tengok filem tu pun, kita rasa macam dia tak boleh datang ke zaman sekarang. Dia patut ada dekat zaman itu dan kekal pada masa itu. Dan The Giant Claw ni ialah filem yang pada aku honestly patut kekal pada zaman dia. Sebab aku rasa menonton filem Giant Claw, filem terbitan 1957 ni dekat tahun 2022, aku rasa dia punya perbezaan penceritaan dia sangat-sangat different. Tapi for me it's good lah. Bagi siapa yang nak throwback tengok macam mana filem-filem monster pada tahun era hitam putih, okay, boleh layan The Giant Claw ni. The Giant Claw ni kalau hampa search dekat YouTube pun ada. Kalau hampa search dekat aplikasi klasik tak silap, boleh cari juga, ada high definition pun lagi. Cuma yalah, bila kita nak tengok tu, kita just boleh tengok sambil main phone pun boleh, sebab the detail is not too big. Mana kita tengok filem ni pun benda-benda yang biasa-biasa saja. Dan aku respect lah macam mana filem-filem zaman dulu cuba untuk buat practical effect. Macam dalam scene ni, dalam filem ni ada scene di mana ayam tu serang kereta api. Okay, so kita tahulah kereta api tu confirm lah kereta api mainan, sebab cara dia angkat tu ringan je. Tapi they try to do their best pada ketika, dan ketika itu aku rasa orang-orang tua ataupun senior-senior ke generasi zaman tu memang rasa macam wow kan. Tapi zaman sekarang kita tengok confirm lah tu kereta api mainan kan. Dan memang aku respect filem-filem macam tu. Aku akan teruskan tonton filem-filem macam ni and akan datang. Dan untuk Giant Claw ni, sebab aku tonton filem ni tahun 2022, so aku bagi filem ni sekadar 2 bintang sahaja. It's enjoyable at certain moment, tapi filem ni macam tersekat di zaman dia, gagal untuk impress aku sebagai orang di zaman tahun 2022. But it's still a good movie, sebab aku rasa tanpa movie Giant Claw dan filem-filem seangkatan, aku rasa kita tidak ada filem-filem dinosaur, filem-filem Godzilla yang setanding zaman sekarang. Okay, so aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Giant Claw. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.